suaranya bagus. Performnya oke ya. Inces apa kabar? Inces baik ya, alhamdulillah ya. Kita nungguin Inces datang di sini tuh lama banget loh. Iya, Inces tuh schedule-nya padet banget kayak lontong. Namanya juga pengantin baru ya. Tahu kan ya. Biasanya jadi, ngapain aja sih sama suaminya? Ya sama suami masa harus ditanya. Pasti kan kita macam-macam ya. Inces sendiri apa ada yang nemenin? Enggak, Inces sama suami dong. Sama suami? Iya, tuh kan kemana-mana juga harus sama suami sekarang. Dipanggil dong. Mau dipanggil ya suami aku. Hei sayangku. Suatu yang ada di hatiku. Senang banget bisa ketemu Mas Reno Barbar. Kehidupannya, jadi barbar ya. Ya, kayak gitu memang suami aku kalau di rumah gitu. Berbeda sama terlihat yang di televisi ya. Oh iya, iya. Kelihatan beda kan ya? Iya, iya. Mas Reno sehat ya? Dene sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Masih olahraga? Muay Thai, boxer masih? Ya, kadang emang begini, jalannya emang gitu perasaan ya? Perasaan. Ini jahitan jasnya kekencengan. Oh kirain badannya keker. Ini kencengan jahitan. Iya. Tuh kan lucu kan dia. Mas Reno, Inces galak gak sih sama Mas Reno? Enggak, Inces mah gak pernah galak. Dia kadang-kadang pagi-pagi sudah masak. Masak, Masak air buat mandi saya. Kirain masak makanan apa. Suka nyiapin juga, bawain. Ya, pagi-pagi sudah nyiapin. Kopi? Enggak, saya lagi tidur. Siap! Pastikan ya. Iya, jadi gitu Inces kalau pagi-pagi tuh selalu nyiapin suami. Kalau suami masih tidur, siap bro! Siap, jadi biasaan nyiapin. Biasaan pas kibra. Lebih ke nyiapin mental ya. Iya gitu. Tapi Mas Reno kan rajin olahraga kata Kang Denny. Bener. Bisa bela diri juga loh. Boleh contohin kan? Jago dia Muay Thai, terus boxer, jago. Aku tuh jago banget untuk bela diri. Dia latihannya sama atlet loh, aku suka lihat di Instagramnya. Mas Reno, ini dong gimana dong? Kasih lihat dong saya biasanya gimana kalau latihan. Itu kenapa sih keteknya gatel ya? Jadi waktu bikin gak ngukur? Jadi agak kenceng. agak narik ya? Iya. Ini saya kan dari SD emang. SD? Oh udah belajar bela diri? Udah latihan. Jadi begitu sekarang untuk kesehatan tiap pagi saya. Olahraga? Bangun siang. Tiap pagi bangun siang, iya. Oke, Mas Reno, kasih lihat dong yang, wah. Mas Reno, maksudnya saya gini, Mas Reno mukul target. Iya dong. Gitu. Nah. Hah. Luar biasa, keren ya. Tuh dia mah baru segitu aja udah ngos-ngosan. Udah capek. Iya. Nanti abis ini sebentar lagi pingsan. Ya, biasanya itu 5 jam. Olahraganya 5 jam. Istirahat lah. Jadi. Baik, Mas Reno sebelah sini ya, tim merah ya. Silakan ke sebelah. Karena Harley di cucok nggak sih ini? Kita nggak cuma mengundang satu pasang ya. Oh. Ini ada pasangan berikutnya. Yep. Lagi fenomenal. Lagi viral. Ini dia. Lagunya di YouTube trending. Wih, ya. Hebat banget ya. Cowoknya keren, ceweknya cantik dan seorang penyanyi. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Kita panggilin dia ada siapa? KKI dan Rio. Yeay, KKI dan Rio. Bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonek kamu, bisa kau layu-layu. Ku bosan pergi dan menghilang. Halo. Hai, apa kabar? Saya senang banget akhirnya bisa ketemu sama Keke. Itu Keke yang itu. Rio. Keke yang bawah. Ini KKI. 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 Sebutannya tuh bukan KKI. KKI. Papa Kiki. Sebenarnya sih nama
namanya tuh di KTP tuh Kiki. Kiki. Orang pada milik Kekeye. Oke, Kekeye. Keke, aku suka banget lagunya. Iya, boleh aku nyanyi? Oh, boleh, boleh. Boleh ya? Yang itu, aku bukan bonc***. Bukan. Cantik ya? Enggak, ini saya, Mas Reno. Saya agak terkejut. Kenapa? Oh. Biasanya pakainya gitu, kok Umi LP sekarang? Bukan. Bukan. Bukan beda orang. Bukan, Ais. Beda peran. Pasti Umi. Kamu. Mana mungkin? Mana mungkin dia akan tergoyang untuk menyalakan api asmara? Mungkin hanya sementara numpang mandi dan numpang makan saja. Keke, suaranya bang, sebelah sini kalian berdua ya. Oke, okay. Keke sama Rio, terima kasih sudah hadir. Karena sudah ada dua pasangan ini, berarti kita bisa tes kekompakan mereka dong, Kang Denny. Benar, kita akan tes kekompakan mereka. Siapa yang lebih kompak sebenarnya di antara dua pasang ini ya. Yang pertama, kita akan main games di memakan buah. Oh. Tes kekompakan, oke? Okay? Jadi, masing-masing tim, masing-masing pasangan ini akan kita berikan buah. Coba silakan maju. Nah. Oke. Okay. Silakan kita mulai pasangan pertama. Silakan diambil buah. Oke ya, yes. Pasangan pertama ini ya. Penilaiannya apa sih Kang Denny? Ini nanti kita lihat seberapa kompak mereka ya. Oke, coba pasangan pertama silakan diambil 1, 2, 3. Oh, kompak banget ya. Jadi ngambilnya itu kelihatan gitu ya. Coba pasangan kedua silakan. 1, 2, 3 diambil. Tuh, kompak tapi kayaknya kompak. Tapi kurang kompak ya. Kurang kompak. Coba kan? Sekarang buahnya ya dimakan ya, digigit ya. 1, 2, 3. Tuh. Coba ya. Sekarang pasangan kedua. 1, 2, 3. Ini buah dalamnya coran ya, Pak ya? Kenapa emang keras? Kenapa? Ini kalau sama emak saya, Pak, direndam daun paya dulu biar empuk. Ini mah bukan daging. Kalau pakai daun paya itu daging. Gimana Keke itu demen Keke. Tapi kurang kompak ya. Kalau Mas Reno sama Mbak Sarina kompak tuh. Dari cara ngambil sama ngunyahnya kompak deh. Cara gigitnya juga cara kompak. Cara gigitnya kan? Juga kompak. Coba, coba makan. 1, 2, 3. Bang Marang. Coba, kunyah. 1, 2, 3. Apa? Gede, Pak. Gede banget mulutnya, Pak. Coba. Yaudah ya. Baik, kita lihat, kita tentukan. Hale, pemenangnya adalah... Reno dan Sarina. Ini kompak. Cara ngambilnya pakai tangan, ngunyahnya pakai mulut. Buahnya juga ya. Ya kamu juga sih lagian mainnya enggak serius. Ya udah enggak usah sedih. Dikalahkan. Namanya juga permainan, ada yang menang, ada yang kalah. Keke sama Rio. Udah deh, please ya. Kalian itu ya semuanya enggak usah dipikirin, ya kan? Kan namanya kalah dan menang mah biasa. Ya kan? Mendingan kalian ikutan ngopi sama aku aja ya, biar kalian jadi happy.